Lala ni Radi, hak kita ni tengah buat persiapan siap sudah ah, mentah lagi orang bersurat tak ada orang. Ha. Lala ni siap pai dah. Oleh itu Radi we guano kak ada elah tolong berilah pore sikit dia kata kak ada suasana sekarang lah ni macam mana berkenaan dengan terima nilah orang Semak. Ada wak apa daripada wakil rakyat sebagai bakal wakil rakyat daripada parti tu parti-parti ni berapa orang dah mari. Dan juga satu lagi tanya Benny. Di segi kami ni keselamatan macam mana di sana? Okey, pakai okay. Selalu lah Benny kita ada gapo nak bilaporkan selalu. Ya, terima kasih kepada Kak Lah dan juga kepada Abelah yang mana pada masa sekarang Lala ni ambo duduk di bangunan Seri Nibong Pusat Belia Perbandaran Wilayah Jala kita ni. Yang mana pada masa sekarang Lala ni kita mari tengok. Dia ambo mari tengok suasana tempat orang pilih apa nama ni daftar permohonan ni untuk menjadi wakil rakyat di kawasan Wilayah Jala kita ni. Kita mari tengok suasana pagi tadi deh yang mana para penyokong-penyokong parti masing-masing deh sama ada parti setiap partilah di kawasan wilayah Jala kita ni pakat mari beri semangat kepada para pencalung lebih kurang 16 parti yang mari daftar buat permohonan di bangunan Seri Nibong Teseban Jala kita ni. Dan selain daripada itu manakala ambo pun telah masuk di satu buah bangunan iaitu di bangunan Seri Nibong yang mana para penyokong-penyokong ini kena duduk di bahagian depan saja untuk dengar laporan daripada pihak bertanggungjawab. Di samping itu kita pun mari tengok di atas suasana bangunan di atas bangunan kita ni dok. Dan di atas bangunan ni adalah para bakal pencalung masing-masing lebih kurang 16 parti dan yang mana dok tunggu-tunggu pihak bertanggungjawab dan telah beri maklumat berkaitan tentang daftar nama macam mana. Maka selepas pada itu lebih kurang je pukul 8.30 minit pagi dan para pencalung semua ni telah jepuk nomong masing-masing untuk tentukan nomong yang mereka ini untuk cari suara selepas daripada ini. Lebih kurang setengah jam kemudian daripada itu, pihak bertanggungjawab telah beri kenyataan tentang syarat-syarat jepuk ataupun pilih nomong untuk peribadi masing-masing ini macam mana. Dan pertama saat ini lebih kurang je pukul 8.50 minit pagi tadi dah sudah selesai di bahagian satu ataupun zone satu. Di bahagian satu ini pencalung lebih kurang 13 orang yang mari buat permohonan pada hari ini. Manakala pada masa sekarang lelah ini pihak Suruhanjaya Pemilihan Raya Wilayah Jala kita ini sedang duduk buat permohonan kepada para pencalung di kawasan 2 dan selepas daripada itu akan terus pergi ke kawasan 3. Baik, sedang penonton, wilayah Jala kita ni semua ada 16 parti yang telah daftar untuk terima pemilihan raya pada kali ini. Dan 16 parti itu saat ini dia buka daftar permohonan semenjak tanggal 3 Mei Sayun hingga tanggal 7 Mei Sayun 2566 ini. Manakala besok hari tanggal 4 Mei Sayun hingga sampai tanggal 7 Mei Sayun bagi wakil rakyat parti list akan mari daftar nama di sini juga. Yang mana pada masa sekarang lelah ini pihak bertanggungjawab sedang buat permohonan kepada bakal wakil rakyat di zon yang kedua hak wilayah Jala. Kita mari tengok dengan secara umumnya di kawasan wilayah Jala kita ni yang mana ada tempat milih ataupun unit tempat jepuk wakil rakyat pada tahun ini meliputi semuanya 3 zon terbahagi kepada 953 unit. Dan unit 1 sebanyak 181 unit, kawasan 2 sebanyak 191 unit dan kawasan 3 sebanyak 216 unit. Dan yang mana pemilihan raya ini akan ada pada tanggal 14 Persepakum 2566 ini. Baiklah, kita nak bawa saudara-saudari, kaum penonton, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari tengok suasana di sebelah belakang saya pada masa sekarang lalu ni. Dok, jadi di sana ni kita sedang tengok pihak bertanggungjawab sedang buka peluang untuk para pencalung bakal
pendaftar semua ni dan sedang buat permohonan kepada pihak bertanggungjawab. Di samping itu, para staf-staf daripada Suruhanjaya Pemilihan Raya Wilayah Jalan telah beri kenyataan tetap pemilihan raya, syarat-syarat dan sebagainya. Di samping itu, pada hari ini juga pihak wakil dari Wilayah Jalan pun telah ikut serta bersama untuk menyaksi suasana pada hari ini. Inilah suasana gambaran yang dengan secara umumnya yang mana saya telah bawa sedang penonton boleh mari tengok suasana di bangunan Seri Nibong, pusat belia perbandaran Jala pada pagi hari yang mulia ini. Dan insyaAllah kalau ada gapo perkembangan, wakil apa pergi pula kepada Kak Lah dan juga kepada Abelah kita. Pada masa sekarang lalu ini kita masuk pergi dalam bilik studio bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bedi kita. Sekarang dia wilayah Pohre itu dengan secara langsung. Langsung dan juga royal secara umum. Kenapa kita umum. Kerana kita nak tahu ya tahun sore ni boleh nombor ni, dia ni parti ni nombor ni tu tak royal. Semua ni belah parti. Ni belah parti daripada tiga zon di dalam kawasan hak wilayah Jala. Tu dia ada kakak. Ni kita wilayah Pohre di dalam bahagian hak tempat kita jalan saja. Ambil pagi hari lagi mari. Para penyokong-penyokong ni atau kena duduk luar, tak masuk dalam. Sebenarnya bukan saja jalan dek akak lapor kita ni hak tani kita nak bagi lapor juga. Tapi kita nak bagi tubuh badan kita nak gitu ya tidak ada. Kita ambil jalan dulu. Nah, hak tani ada lagi, hak naga tak ada lagi. Nah, tu dia dek akak. Maka tani ni kita tengok gambar umum selepas menjepuk nombor siap ada. Parti ini boleh nombor ini. Seorang pencalon ini nombor ini. Maka lepas ini atau pertanding di antara parti ini atau boleh atau di selatan kita ini boleh hangat juga lah. Kalah. Atau badi kuat juga lah ni. Kalau kita kan, kita ni pun kena. Hak ni pun kena, hak ni pun buat jasa dah. Hak ni pun habis cakap. Kita kena belakang. Tapi masa dia dah lah, kalau tempat kita, kira kita ni, kita nak pilih seorang. Kira dia betul pilih seorang. Cakap nak pilih seorang. Learning, dia nak pilih wakil. Misalnya kita tak sayang kepada hati, kita pilih kepada orang. Gapapa kita kena ke orang. Tapi kita tak sayang kepada hati. Dia boleh belakang. Dia ada dua keping. Misalnya saya turun. Saya turun atas nama parti Alif. Nawati Alif. Nawati Alif. Nawati Alif dan juga dia mau kena kamu tapi tak kena parti ambo. Boleh buat juga. Tak ada gapo boleh kena. Kan dia bagi sia dah. Parti seorang. Parti satu keping. Zon satu keping. Tu mudah kita pergi tu. Ya mudah. Kena pak kita kena orang. Kita kalau kita nak kena ke parti sebab dia dua dek akak. Tapi jangan lepaskan peluang kita lah nak menentukan negara Thai kita supaya kita dak royak di atas hak kita di hari ini, hak-hak kita. Kalau sekiranya kita nak wihalah balas pengat misalnya tak apa ha ikut play mana-mana tak apa. Kalau kita ikut gitu kan ikut sungguh rugi. Rugi kita. Okay.